Shalom Bapak Ibu Saudara Kita teruskan studi kita Kristalisasi Kita baru masuk ke Kitab 2 Tawarik Dan ini baru Tema yang kedua Kita coba angkatkan Doa Salomo Untuk baik cuci Yang selesai dibangun Jadi di pasal 6 Ayat yang ke-12 sampai yang ke Uh, sebenarnya, ya, sampai ayat 42, ya, kita tidak baca semuanya tentunya, tapi kita akan lihat ada setidaknya 7 poin lah yang didoakan oleh Salomo, <tuh> mengenai yang terkait dengan baik cuci yang baru selesai dibangunnya, ya, kita langsung aja coba lihat poin-poin yang didoakan oleh Salomo. Kita tahu bahwa Salomo berdoa juga untuk dirinya sendiri ketika Tuhan bilang minta apa yang akan kuberikan kepadamu. Dan Salomo minta hikmat, ya, kita sudah bahas kemarin, bahwa hikmat Salomo itu adalah hikmat yang dari Tuhan, tapi hikmat untuk menghakimi umat Israel, ya supaya bertindak Salomo dengan adil karena salah satu tugas raja itu menghakimi ya. Nah kita sudah tahu ceritanya juga yang dua pelacur itu dan Salomo dengan hikmatnya bisa menemukan siapa ibu daripada anak yang diperebutkan itu. Namun hikmat Salomo tidak membuat dia menjadi setia sampai akhir ya. Kita tahu di akhir kehidupannya Salomo dipandang jatuh ke dalam penyembahan berhala karena mengizinkan istri-istrinya itu yang minta mesbah-mesbah dibangun di Yerusalem untuk ilah-ilah mereka itu Salomo melakukan. sehingga Yerusalem dipenuhi ya selain baik cuci ada banyak mesbah-mesbah untuk dewa-dewa tu ilah-ilah bangsa-bangsa asing dan Tuhan memandang ini sebagai suatu tindakan Salomo yang yang tidak lagi sepenuh hati lah mengikut Yahweh dan akibatnya kerajaan itu pecah, ya sebagian jatuh ke Rehabeam itu cuma suku Yehuda dan Benyamin saja dan yang di atasnya itu suku Tara itu itu Jeroboam bin Nebat ya orang Efraim dan ada sepuluh suku yang mengikuti dia. Jadi hikmat Salomo sama sekali tidak membuat dia uh, bisa setia sampai akhir dan tidak jatuh dalam penyembahan berhala tapi kita sudah bandingkan juga hikmat Kristus itu membuat itu yang didoakan oleh Paulus kepada jemaat Kolose ya supaya mereka punya diberikan hikmat Kristus lah supaya bisa mengenal kehendak Bapa dengan benar. Jadi kalau orang memiliki hikmat Kristus atau bertumbuh dalam hikmat Kristus, dia akan semakin mengenal Tuhan dan kehendaknya dan otomatis ya tidak akan jatuh ke dalam penyembahan berhala. Nah sekarang kita akan perhatikan doa Salomo untuk baik cuci yang nanti kita akan bandingkan juga dengan doa Tuhan Yesus untuk gerejanya di Yohanes pasal 17. Karena Salomo ini dalam beberapa aspek itu kan tipe atau atau tanda atau simbol dari uh, untuk Tuhan Yesus ya. Jadi uh, kita akan melihat bagaimana poin-poin doa Tuhan Yesus juga dan bagaimana doa Salomo nah apa akibatnya nanti kita kita lihat ya mari kita masuk dulu doa Salomo di pasal 6 dua dua tawarik ini yang pertama dikatakan di sini jika seseorang telah berdosa ya pada temannya diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk diri yang datang bersumpah ke depan mesbahmu dalam rumah ini artinya baik itu maka engkau pun hendaklah mendengar dari sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu. Jadi doa Salomo itu supaya kalau orang nanti ada permasalahan, orang Israel datang ke Baik Cuci, biarlah engkau mengadili hamba-hambamu ini dengan benar tentunya ya. Itu nomor satu doanya ya untuk minta mengadili hamba-hambanya dengan dengan benar. Tadi saya kata membalas perbuatan orang yang bersalah ya. Kemudian doanya yang kedua, apabila umatmu Israel terpukul kalah itu empat oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik mengakui namamu, ya mereka berdoa memohon di hadapan rumah ini di bait suci itu yang dibangun Salomo, hendaklah engkau mendengarkan doanya itu yang nomor dua diminta ya kalau orang Israel itu berperang nggak kalah ya karena mereka berdosa kepada Tuhan datang ke rumah itu merendahkan diri mengaku cuci Tuhan mendengarkan yang ketiga ini berkaitan dengan apa malapetaka ya langit tertutup kalau tidak ada hujan ya karena, kalau karena umat Tuhan berdosa itu pernah di zaman Elia ya itu pernah doa Elia itu tiga tahun tidak datang hujan Nah, katanya di sini kalau umatmu Israel datang ya, minta pengampunan, minta hujan di rumah atau di baik cuci itu, Tuhan, dikatakan di sini, engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu. Jadi berdoa untuk hujan lah ya. Yang keempat, apabila ada kelaparan. Nah, ini kelaparan ya di negeri apabila ada penyakit sampar, hama, penyakit gandum, belalang ada ada atau musuh menyesakkan juga di salah satu kota mereka ya dan mereka datang berdoa juga ke tempat e, bayi cuci itu hendak langkau mendengarkan kira-kira begitu ya ada tulah juga ya penyakit apapun juga itu tuhan mendengarkan yang kepada ya. yang kelima bahkan katanya juga apabila seorang asing ya bukan orang Israel datang ke bayi cuci berdoa ya dia dikatakan di sini, minta sesuatu lah ya, biarlah orang asing itu bisa mengenal namamu, engkau mendengarkan doa doanya ya, dan namamu jadi diserukan apa di antara bangsa-bangsa, kira-kira begitulah ya, jadi doanya, salomo juga doakan untuk orang asing yang datang ke Baik Cuci itu. Yang keenam, katakan di sini apa keluar untuk berperang melawan musuh-musuhnya dan mereka dalam di dalam medan perang itu berkiblat ke kota yang telah Tuhan pilih ini dan ke rumah yang telah kujadikan bagi namamu kata Salomo maka kiranya engkau mendengarkan ya artinya berkiblat ya mengarah ke sana ya kiblat ke situ yang ketujuh apabila umat Israel berdosa dan dia dibuang ya bahkan di sini diangkut mereka tertawan ya terus dia di, di di tempat di negeri di mana mereka dibuang itu mereka berkiblat ke negeri Israel ke baik yang Salomo bangun biarlah Tuhan juga mendengarkan kurang lebih begitu ada tujuh poin doa Salomo untuk baik cuci itu ya nah kita tahu ceritanya ya doa Salomo tentu didaur dalam beberapa hal lah ya pasti ya tapi karena ternyata dinasti Daud tidak setia semuanya ya. Kalau ya raja Yosia atau Hiskia ada Josafat, ada raja-raja yang baik ya. Yang yang berkelakuan mirip lah dengan Daud begitu ya. Tapi ada juga yang jahatnya minta ampun ya. terutama Raja Manase itu ya. Yang udah lama sekali 50 tahun lah. lebih apa itu dia memerintah waduh bikin dosanya banyak sekali. Sekalipun dia katanya di sini merendahkan diri ya, tapi tetap Tuhan sudah murka sekali. Ya. Intinya di nasi Daud dipandang tidak setialah, ya. karena memang janjinya juga sebenarnya bersyarat jika anak-anakmu hidup seperti engkau kata Tuhan, ya aku akan menepati janji bahwa keturunanmu akan tetap memerintah. Nyatanya ya Salomo sendiri tidak setia sampai akhir menyebabkan kerajaannya itu pecah dinasti Israel jadi memberontak kepada dinasti Daud sepuluh suku itu ya jadi Salomo sendiri memberikan sumbangan kepada kehancuran Baik cuci sebenarnya karena tahun 586 sebelum Masehi itu Yerusalem dihancurkan kerajaan Yehuda hancur ya oleh seorang raja Bab namanya raja Babel itu namanya Nebukadnesar Kemudian kalau lama kemudian Nebu dan ada kepala pengawalnya itu itu datang menghancurkan baik suci, menghancurkan istana, menghancurkan rumah-rumah bahkan tembok juga dihancurkan. Jadi udah habis ya Yerusalem itu udah kayak apa ah, lagi kota itu ya. Baik cucinya juga udah hancur ya jangankan doa yang apa orang baiknya juga sudah hancur ya. Nah, cuma kita tahu ya setelah itu setelah 70 tahun orang Israel dibuang ke Babel Kembali mereka hanya sekitar 50 ribu orang yang kembali Itu kalau dipikir-pikir Israel waktu dihitung sama Daud aja udah bisa 3 jutaan lebih ya. Tapi yang pulang hanya 50 ribu itu pun orang-orang yang digerakkan Tuhan pulang untuk membangun bait cuci di bawah kepemimpinan Jerubabel itu ya kalau kita lihat di Esra pasal 1 ini Esra dengan Tawarik ini bahkan tradisi Yahudi itu Talmud betul. Itu memiliki pandangan bahwa Tawarik ini ditulis oleh Esra, ditulis oleh Esra ya. Di sini Esra pasal 1 ayat 5 ya setelah ada dekrit dari apa raja Persia ini Dikatakan maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin serta para imam dan orang-orang Lewi yakni setiap orang yang hatinya digerakkan ya untuk datang berangkat pulang mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Hanya sedikit yang digerakkan Tuhan. Kalau istilahnya apa remnan itu sisanya saja yang diselamatkan yang datang membangun rumah Tuhan. Ya, jadi sekalipun memang baik itu hancur ya, betul-betul hancur oleh Nimbu Jaradan itu, kepala pengawalnya apa pegawainya Raja Babel itu. Tapi ada juga orang-orang yang dikerahkan Tuhan untuk membangun kembali baik cuci di bawah kepemimpinan Jero Babel. Nah, inilah ceritanya kurang lebih ya, kurang lebih begitulah ceritanya ya kita tak tahan dulu cerita ini ya karena kita nanti akan cerita dulu sebentar mengenai tuan doa Tuhan Yesus untuk gereja supaya nanti kita bandingkan ini bagaimana ini karena ada prinsip yang sama di sini yaitu perhatikan ini saudaraku ada orang-orang yang yang diselamatkan tuh dari seluruh Israel itu hanya sisanya saja kalau dalam Romawi dibilang sisa remnan ya sisa yaitu orang-orang pilihan Tuhan yang digerakkan Tuhan untuk membangun bait cuci yang sudah runtuh itu. Ya. Tahan dulu sih situ. Nah mari kita melihat ke dalam doa Tuhan Yesus ya di Yohanes 17. Doa di malam terakhir ini ya, Tuhan Yesus berdoa untuk sebenarnya bukan untuk murid-muridnya saja. Nanti kita lihat ini ya. Beberapa poin aja, kita nggak bahas sampai terlalu uh, detail ya. Tidak usah terlalu detail membahas doa Tuhan Yesusnya. Mari kita melihat ya. Yohanes pasal 17. Ya. Di sini. Yang ayat 9 ya tentu ayat yang ke-17 ini. Doa, doa Tuhan Yesus juga dibanyak bicara juga dengan Bapak ya. Langsung bicara soal kemuliaannya, soal menyatakan namanya, soal Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan dan sebagainya. Ayat 9 pasal 17 Yohanes ini ini doa Tuhan yang pertama. Aku memohon mengenai mereka. Nah, ini dia murid-muridnya tentu yang dimaksud sini ya. Aku tidak memohon mengenai dunia. Nah ini ya kenapa ditegaskan seperti ini ya. Dunia yang dimaksud di sini tentu bukan dunia dan segala isinya secara umum yang dicintai oleh Bapak. Yohanes 3 ayat 16 katakan Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia. Maksudnya di situ konteksnya langit, bumi, laut dan segala isinya dan secara khusus semua manusia. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Tapi Yesus aku tidak memohon mengenai dunia. Berarti bukan dunia yang seperti pengertian Yohanes 3 ayat 16. Dunia di sini adalah dunia keagamaan. Kalau di ayat 14 nya dibaca itu, kalau lihat, kalau baca Alkitab itu kan setiap istilah itu makna suatu istilah itu ditentukan ya pertama oleh bagaimana kata itu digunakan itu enggak kita bahas. Yang kedua bagaimana konteksnya ya Baru kita bisa mengetahui maknanya ini. Dunia di sini dalam konteks ini adalah yang di, dikatakan di ayat 14. Aku memberikan firman kepada mereka dan dunia membenci mereka. Itu makanya Yesus bilang aku nggak memohon untuk dunia. Dunia di sini yang membenci murid-murid Yesus itu siapa? Di sini di pasal sebelumnya jelas. Pasal 15 ini. Ayat 18 sampai ayat yang ke 25 di sini dikatakan dunia itu adalah dunia keagamaan karena di sini dunia ini perhatian ya saya baca ini ya ayat 25 ya namun supaya dapat digenapi firman yang telah tertulis di dalam Taurat mereka Taurat mereka mereka ini siapa di sini ya dikatakan sini mereka membenci aku tanpa alasan ini siapa nih mereka ini yang sedang dibicarakan Yesus kalau kita lihat ayat 18 ke bawah itu itu dunia dunia membenci kamu ya aku telah memilih kamu dari dunia seperti dunia membenci kamu jika mereka telah menganiaya aku ya artinya dunia menganiaya aku maka mereka juga akan menganiaya kamu jadi dunia di sini adalah dunia keagamaan yaitu Sanhedrin itu secara khusus agama Yahudi Yudaisme yang secara khusus dipimpin oleh Sanhedrin Mahkamah Agama dengan Kayafas pada zaman itu namanya imam besarnya Kayafas pimpin 70 orang anggota Dunia itulah ya, dunia keagamaan itu yang dimaksud oleh Rasul Yohanes ini. Di mana Yesus bilang, aku tidak memohon mengenai dunia, Mbak, bukan, bukan tentang dunia. Aku berdoa, aku berdoa untuk mereka, untuk murid-murid yang aku pilih dari dunia itu. Nah, apa yang didoakan Yesus? Ayat 11. Aku datang kepadamu Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Kalau nama di sini kan, aku, aku telah menyatakan namamu. Kita tahu nama itu, me, apa di balik suatu nama itu ada pekerjaannya, karya-karya eh, Tuhan, reputasi Tuhan, karakter Tuhan, segala sesuatu, perbuatan-perbuatan Tuhan itu terkandung dalam namanya. Ya, kalau misalnya nama Elohim itu, ter, itu terkait dengan Perjanjian No, karena perbuatan Tuhan yang menghapus banjir seluruh dunia. Itu Elohim itu artinya uh, Tuhan seluruh bumi. Kalau kepada Abraham namanya El Shaddai. Shad itu artinya buah dada ya. El itu strong one. Jadi artinya ya feminine ini ya. Datang kepada Abraham karena perbuatannya, karyanya itu beranak cucu. Membuat Abraham itu beranak menjadi bangsa. Ya itu makanya. Kalau Israel, Yahweh, Tuhan perang. Ya, dalam itu ketika Musa itu habis apa Miriam juga bernari-nari ya setelah laut teberau itu dibelah begitu disebut di situ engkau Tuhan perang ya Yahweh karena memang memberikan Israel tanah perjanjian yang mengusir tujuh bangsa di sana perang ya jadi nama Tuhan itu mengekspresikan karya Tuhan perbuatan Tuhan karakter Tuhan reputasi Tuhan kemuliaan Tuhan Nah, Yesus bilang di sini, pelihara mereka dalam namamu, ya artinya dalam karyamu, dalam kemuliaanmu, ya pelihara mereka mereka itu ada juga karena karyamu, reputasimu, karena namamu lah, ya. Karena aku menyatakan namamu kepada mereka yang mereka itu menjadi milik kita, ya. pelihara mereka agar jangan tersesat yang di sini tentu kalau kita wajarnya tersesat secara umum ya dunia secara umum tapi terutama juga dunia keagamaan supaya jangan disesat oleh dunia keagamaan ya dikatakan di sini pertama peliharalah mereka dalam namamu yakni mereka mereka yang telah kau berikan kepadaku supaya ya tujuannya dipelihara dalam nama Bapa itu Tujuannya supaya mereka dapat menjadi satu sama seperti kita. Ya, jadi Yesus bilang kita kan satu. Aku dan Bapa adalah satu. Aku sudah menyatakan namamu Bapa kepada mereka. Karyamu, reputasimu, perbuatanmu, pilihanmu, kemuliaanmu, apa semuanya. Pelihara mereka. Ya kata Tuhan Yesus. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita satu. Jadi tujuannya dipelihara supaya jangan pecah-pecah. Jangan berantakan ya, jangan jatuh tersesat ke dalam dunia kagaman juga. Ya, pendeknya menjadi satu lah sama seperti kita. Itu dulu doanya yang pertama yang jelas-jelas kelihatan ini ya. Kemudian ayat 13 dan sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan hal-hal ini di dunia supaya mereka memiliki sukacitaku Nah ya, yaitu supaya murid-muridnya itu gereja memiliki sukacita Kristus. Lain ini ya, Yesus juga bilang damai sejahtera kuberikan padamu, ya damai sejahtera ku Ya ya, apa yang kuberikan gak sama, seperti yang diberikan oleh dunia. Kalau dunia hanya bisa memberikan dalam hati, langit pemilau dan segala isinya itu yang bisa kita nikmati, ini itu dalam itu hanya sebenarnya kesenangan lah kalau saya bilang orang lapar makan senang nanti lapar lagi makan lagi senang lagi apa semua orang bercinta gitu senang apa semua musik ya senang hanya sementara aja tapi kalau suka cita itu di dalam dia kata Yesus itu waktu khotbah di bukit itu dua Matius 5 itu itu itu, itu berbahagialah atau diperkatilah itu orang-orang yang secara batiniah itu orang lapar haus usahakan kebenaran orang yang suci hatinya orang yang dianiaya karena kebenaran nggak ada kaitannya dengan yang luaran kalau kalau kebahagiaan kalau sukacita atau damai sejahtera Kristus itu di dalam dalam batin ini yang didoakan tuhan Yesus supaya mereka punya sukacita atau damai sejahtera dalam atau batin eh, supaya mereka memiliki sukacita dan damai sejahtera eh, damai sejahtera secara batiniah kira-kira begitu ya Nah, kemudian lagi, apa lagi? Hah? ayat 15, aku tidak mau agar engkau mengambil mereka dari dunia ini, melainkan agar engkau memelihara mereka dari si jahat. Ya. Nah, dunia ini, kalau dunia kakak mana, di istilah Johannes ini dalam suratnya dikatakan, dan jangan kamu mengasihi dunia. Yang dimaksud dunia sih bukan dunia dalam Johannes 16, ya. Karena Yohanes tiga enam 16 juga Bapak begitu besar kasih Bapak akan dunia ini Kita pun harus belajar mengasihi dunia Dalam arti Langit, bumi, laut, dan segala yang ciptaan Tuhan Dan khususnya semua manusia Tapi yang di sini Dalam surat Yohanes itu Dikatakan jangan kamu mengasihi dunia Dan apa yang ada di dalamnya Ya tentu dunia di sini adalah dunia keagamaan Jangan kamu mengasihi itu Yang ada di dalamnya juga ini keinginan daging, keinginan mata, keakuan hidup. Apabila orang mencintai dunia ini, kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Nah ini dia. Yesus bilang di sini, ya. Pelihara mereka dari si jahat sama itu dunia atau si jahat itu sama. Yesus menggunakan kata di balik-balik begitu eh, bergantian ya. Sama itu. Kemudian Ayat 17 Kuduskanlah mereka dalam kebenaran atau kuduskan mereka dalam firmanmu. Nah kalau kita kalau jadi doa Tuhan Yesus biarlah gereja itu mentaati firmanmu. Dengan demikian dikuduskanlah mereka atau dipisahkan mereka dari dunia keagamaan, dari dunia secara umum, dari segala hal-hal yang umum lah. Di, dikuduskan itu artinya dipisahkan, diasingkan, dikhususkan semata-mata untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan oleh apa dikuduskan oleh Firman Jadi gerakanlah berikan kasih karunia kepada gerejamu agar mereka melakukan Firmanmu supaya Firmanmu itu pada gilirannya menguduskan memisahkan gereja semata-mata untuk kemuliaan Tuhan kira-kira begitu itu yang diminta Tuhan Yesus ya apalagi ayat, ayat apa yang terakhir ini dulu ya ayat 20 ya. Dan aku memohon bukan mengenai hal-hal ini saja, tapi juga mengenai mereka yang akan percaya kepadaku melalui perkataan mereka. Jadi umat pilihan Tuhan sepanjang zaman juga sudah didoakan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang yang akan percaya karena murid-murid Tuhan itu yang sebelas yang mulai kan 120 terus dari Yerusalem Samaria apa ujung bumi ya langsung apa tuh ya ya kita ini termasuk didoakan oleh Tuhan Yesus karena kita menjadi percayakan karena mereka nah, terus supaya semua menjadi satu artinya gereja didoakan jangan pecah gitu loh kira-kira gereja supaya jadi satu itu doa Tuhan Yesus Nah, sekarang kalau coba dulu kita lihat siapa ini gereja atau siapa ini yang didoakan Tuhan Yesus supaya menjadi satu ini karena gini faktanya sama ini dengan dengan Salomo itu doakan baik cuci itu ya baik cuci hancur ya tapi tidak juga hancur karena ada remnan yang saya bilang tadi yang tersisa yang membangun kembali baik cuci yang kurang lebih orang-orang yang tersisa ini yang dari Israel ini itu sebenarnya menggenapkan doanya Salomo ya ini juga ada begitu ya dia Tuhan Yesus berdoa supaya gereja itu satu Tuhan pelihara Bapak pelihara mereka supaya mereka satu sama seperti kita satu sekarang kenyataannya gereja sudah pecah menjadi ribuan denominasi Apakah doa Tuhan Yesus nggak dijawab? Nah, kalau doa Tuhan Yesus saja nggak dijawab, bagaimana doa kita lagi nih? <laughs> udah parah ini kalau sampai doa Tuhan Yesus nggak dijawab ini, ya repot ya. Ada juga orang yang dulu saya pernah ikut pertemuan besar itu di satu stadion itu, itu sepuluh ribu kali itu ya uh, daya tampung itu saat di di, di senayan bukan di stadion sama bukan di senayannya yang lapangan bola bukan ini yang lapangan bulu tangkis itu ada sepuluh ribu itu kalau orang duduk semua di situ penuh ini tuh nah, di situ ada pertemuan kita beberapa denominasi sedang kumpul itu ada motornya penggeraknya adalah itu itu kami ikut ya karena kami juga salah satu denominasi kan para penatuannya ada tempat duduknya khusus lagi apa semuanya terus sisa ada yang berdoa sekarang mari kita menjawab Doa Tuhan Yesus katanya. Karena Tuhan Yesus kan berdoa supaya mereka menjadi satu. Itu pun temanya. Supaya mereka menjadi satu besar itu ditulis temanya. Ya. Ini jadi apa beberapa denominasi nggak tahu lah saya berapa denominasi di situ salah satu yang jelas kami saat denominasi kami diundang ini datang aja di situ mungkin puluhan mungkin nggak sampai ratusan kali ya nah Terus kayak apalah berdiri di mimbar kayak dramatis lah ya supaya kita menjadi satu. Mari kita jawab doa Tuhan Yesus katanya. Ya itu sih cuman apalah semangat semangatnya enggak tapi mana mungkin lah bersatu. Ong aja lima air pecah lagi kok. Ya denominasi sejarahnya tuh gereja tuh apa denominasi, denominasi lah saya bilang itu sejarahnya secara perpecahan tak ada itu tidak ada pernah seumur saya empat puluh tahun dalam dunia dunia kekristenan itu tidak pernah saya lihat dua denominasi menjadi satu atau dua kino, dua inilah dua lokal lah dua lokal lah katakan begitu yang ada satu pemimpinnya sini, yang terus jadi satu gitu ah nggak ada ya ada tuh yang dari satu pecah 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 itu itu biasa itu kami pun begitu ya. Jadi pertanyaannya dua Tuhan Yesus dijawab atau tidak ini itu pertanyaannya. Kalau saya sesuai dengan firman Tuhan jawabnya doa Tuhan Yesus itu dijawab sepanjang pengertian kita gereja itu bukan denominasi itu. Gereja yang dimaksud sini kayak seperti yang remnan orang-orang pilihan Tuhan karena dalam denominasi ini dalam bahasa Kristen ini ini banyak kan dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Yang didoakan oleh Yesus itu supaya satu, dan itu dijawab, itu adalah umat pilihan Tuhan. Karena kalau nanti dunia kekristenan yang dimaksud Yesus itu yang didoakan Yesus, yang doanya nggak dijawab, makin pecah kok. Makin hari, makin tambah denominasi itu. Sekarang katanya udah 40 ribu lebih apa? Ya eh, itu nanti tahun dua apa sepuluh tahun lagi ke depan tambah lagi itu Sinodo mana ada pernah menyatu dua sinodo yang ada pecah terus lah ya, nggak ada itu. Jadi kalau pengertian kita itu gereja itu adalah itu denominasi denominasi itu pecah apa yang yang organisasi yang nama namanya itu banyak itu. Kalau itulah pengertian kita, nah itu doa Tuhan Yesus sudah dijawab. Tapi kalau pengertian kita bahwa uh, yang Tuhan doakan itu adalah umat pilihan Tuhan, ah itu dijawab. Karena umat pilihan Tuhan itu adalah orang-orang yang nggak ambil bagian dalam perpecahan denominasi ini. Denominasi ini pecah ini saya sudah berkali-kali bilang ajaran pilihan Nikolaus, di Jabel. Nah umat pilihan Tuhan itu nggak ambil bagian di situ. Umat pilihan Tuhan melayani dalam konteks organisme. Kalau sedua 19 itu para pemimpinnya seperti urat-urat dan sendi-sendi. Dia menunjang dan menyatukan tubuh ya atau inilah gampangnya yang dimaksud umat pilihan Tuhan itu pada pemenangnya kalau dalam bayi pasal 2 pasal 3 itu dipanggil para pemenang itu kasih karunia itu orang-orang pilihan Tuhan yang tidak ambil bagian dalam ajakan di, di, dalam bayi pasal 2 pasal 3 kan ada ajaran Jebel pilihan Nikolaus para pemenangnya itu umat pilihan Tuhan itu nggak ambil bagian dalam tiga ajaran ini orang-orang sederhana para pemenang itu mas pilihan tuan itu orang-orang sederhana ya karena, karena dia tidak akan tidak mungkin dia menjadi orang terkenal dan memakai kristenan karena orang-orang yang terkenal dan memakai kristenan pastilah dia mengambil menggunakan tiga ajaran ini bilian nikolaus jebel ini saya sudah banyak bicara mengenai ini ya jadi itu orang-orang sederhana yang 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 apa ya berfungsi sebagai organisme uh, dipimpin roh hidup sehari-hari ibadahnya dalam roh dan kebenaran ya bukan di gedung ini gedung itu ritual ini ritualnya credo ini credo itu ya tidak begitu ya jadi doa Tuhan Yesus dijawab dengan pengertian ada umat pilihan Tuhan sepanjang zaman Inilah representatifnya dari inilah gereja sebenarnya representatif dari gereja ini yang didoakan Yesus supaya menjadi satu dan nanti ketika akhir zaman ketika apa Kristus menyatakan diri itu umat pilihan Tuhan itu yang tampil Roma 8 ayat 19 sampai 20 21 jadi doa Salomo misalnya untuk baik ya pecahlah baik ini terus kita bilang oh, berarti doa Salomo nggak didengar sebenarnya didengar dalam pengertian Israel bukan seluruh Israel Tapi hanya orang-orang yang tersisa Itu yang disebut Israel itu yang, yang, yang pemenangnya Itulah yang digerakkan Tuhan membangun bayi cuci yang bukan malah memecahkannya itu sama di sini juga dalam kekristenan Tuhan Yesus doanya dijawab nggak dijawab tapi bukan pengertiannya gereja itu adalah seluruh dunia keagamaan ini seluruh denominasi itu gereja ah jangan kalau begitu nggak dijawab karena itu dinamasi makin lama makin pecah ya jadi yang dimaksud di gereja adalah umat pilihan Tuhan bukan hanya dipanggil tapi dipilih tapi juga dia itu setia ah jadi doa Salomo maupun doa Tuhan Yesus sebenarnya dijawab dengan pengertian yang pertama Salomo itu dalam kasus Salomo itu Israel bukan seluruh Israel yang disebut Israel itu. Tapi yang sisanya yang diselamatkan itu Sesuai di surat Roma itu dibilang Hanya sisanya yang diselamatkan Orang-orang yang digerakkan Tuhan Untuk membangun bait ya. Bukan meruntuhkannya Di sini juga begitu Dalam kasus Yesus ya